ciptakan brand yang kuat, seorang manajer harus yang pertama memahami makna dari brand tersebut, memasarkan produk dan jasa yang tepat dengan cara yang tepat. Kedua itu memposisikan brand tersebut dengan baik. Tiga, mempekerjakan berbagai elemen merek, perlengkapan, mendukung kegiatan pemasaran dan asosiasi sekunder. Merangkul komunikasi, pemasaran terpadu dan berkomunikasi secara konsisten. Mengukur persepsi konsumen terhadap nilai tersebut dan mengembangkan strategi harga yang sesuai. Menciptakan kepercayaan dan personality brand yang benar dan mempertahankan inovasi dan relevansi untuk merek. Menciptakan strategi desain dan menerapkan strategi arsitektur merek. Ada 7 kesalahan fatal pada manajemen brand atau yang dinamakan 7 deadly sins of brand management. Yang pertama itu ada failure to fully understand the meaning of the brand. Yang kedua, failure to live up to the brand promise. Ketiga, failure to adequately support brand. Keempat, failure to be patient with the brand. Kelima, failure to adequately control the brand. Keenam, failure to properly balance consistency and change with the brand. Dan yang terakhir adalah failure to understand the complexity of brand equity measurement and management.